Halo sob, jumpa lagi bersama saya di sini di channel Best Tech ID. Kali ini kita kedatangan sebuah paket lagi sob di sini. Kita akan unboxing yaitu HP ya penerusnya dari P30 Pro di sini. Saya upgrade lagi HP-nya. HP daily driver saya ganti lagi. Sekarang bukan Huawei P30 Pro lagi, saya upgrade. Kalau yang udah nonton videonya pasti tahu judulnya apa. Langsung saja kita unboxing. Jadi ini saya beli pulset X garansi resmi dengan RAM 8/256. Untuk link pembeliannya saya taruh di deskripsi ya sob. Saya beli di Shopee. Wih, langsung ada bonus cash di atas paling atas. Mantap. Kita buka dulu. Gak tajam ternyata gunting. Masih belum. Nice. Oh, ada pelindungnya lagi. Dan ats terjatuh ternyata. Dan ini untuk casingnya. Nah, ini mah casing bonusan. Bagus. Terima kasih seller. Dan ini adalah unitnya dari dalam sini. Packagingnya ya standar lah, nggak ini pak. Dan wah, ini dia. Saya upgrade ke Huawei P30 Pro, P40 Pro atau P40 Pro. Sini untuk dustboxnya kayaknya bawaan ya sob. Soalnya itu kotor ya. Ya tulisannya di belakang produk ini dilengkapi dengan chip teknologi 5G. Oke, ini sudah 5G. Untuk spesifikasinya itu dia menggunakan chipset Kirin 990 5G. Masih menggunakan Kirin ya sob. Kalau yang terbaru kan dia pakai Snapdragon kayaknya ya. Coba kalian koreksi. Adalah namanya Huawei P40 Pro, RAM 8GB dengan ROM 256 dengan warna Deep Sleep Blue. Ini produksi mana ya? Mana sih ininya? Batchnya mana sih batchnya? Kita buka dulu aja. Nanti ketahuan batchnya di dalam. Saya beli full set. Wah, masih keras ya sob. Nice. Atasnya kosong. Dan ini unitnya kita singkirkan dulu. Kita cek untuk kelengkapannya, katanya sih original semua. Kita nggak tahu. Wah, ada casing lagi dalamnya. Seperti ini casing bawaan. Dan tentunya masih wah, masih bagus ya. Sudah agak menguning tapi di sini. Sudah agak menguning. Lalu di sini ada buku petunjuk, digital guide, ada bekas dari belakang HP-nya. Dan ini kosong, ada SIM tray ejector. Ya, singkirkan dulu semuanya. Lalu ada kepala charger yang katanya ini original, cuman kayak sih. Saya nggak tahu buat original apa enggaknya. Cuman ini udah kotor ya, sob. Pemakaiannya. Masih ada plastiknya nih, masih ada plastiknya, bisa dilihat. Yaitu dengan outputnya sama kayak Huawei P30 Pro, itu 40 watt. Tapi wireless charging lebih gede lagi, 27 watt. Ini ada kabel datanya dan ini ada earphone. Earphone-nya dapat dipakai. Dan kelengkapannya full set, ternyata bener set kelasernya. Dan kita ke HP-nya. HP-nya ada bubble wrap lagi. Packing-nya aman, aman banget. Harus hati-hati ini membukanya. Tarik slide. Kenceng banget masih nyala di atas. Oke,
kita bersihkan dulu untuk handphonenya. Kita gunakan alkohol untuk membersihkan dari si handphone. Kita lap, 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 lap. Kita lap untuk mengecek apakah juga dari tingkat kemulusan dan juga lain-lainnya. Bersihkan. Nah, kita cek untuk bagian body. Di sini sudah terpasang skin protector ya, Sob. Sudah ada tempered glass-nya. Kayaknya hydrogel ini, soalnya tipis. Lalu untuk tampilan seperti ini, wah mantap ya, Sob. Kita cek untuk body samping. Body samping bisa dilihat bahwa aman ya. Sedikit pemakaian paling ini. Bisa dilihat. Untuk backdoor-nya juga ya biasa. Belakang masih kita cek kemulusannya. Untuk kamera, lensa kamera di sini baik ya, Sob. Dan tambahnya seperti ini. Di sini sudah, nggak ada GMS. Harus terbiasa kita tanpa GMS. Itu sudah MIUI, apa ya, MIUI gitu, Xiaomi aja. MIUI, MIUI 12. Nah, ini dengan basis Android 10 masih. Dengan security patch level 1 November 2022. Kameranya bus mantap. Seperti ini untuk tampilannya. Kita lihat untuk fitur-fiturnya. Terus kita cek untuk layar di sini nggak ada tompel ataupun shadow ya, Sob. Ini apa ini? Oh, kotor. Aman untuk layarnya ya, Sob. Nggak ada kendala. Bagus. Nggak ada juga untuk shadow-shadownya di sini. Green tint juga sama. Terus untuk icon tes, kalau ada yang terlepas berarti ada yang layar yang bermasalah. Oke, aman. Dan mungkin cukup sekian itu tadi unboxing dari Huawei P30 Pro, P40 Pro. Salah omong baik. Mungkin agak singkat untuk tes fotonya, nanti di video review. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Kalau misal ingin subscribe, silahkan subscribe. Kalau misal tidak, silahkan tidak. Terima kasih yang sudah nonton dan dadah sobat.